Bang. Deklarasi anti hoax. Satu, kami masyarakat Kabupaten Kudus Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax baik dari kelompok anak bang maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, agar Polri usut tuntas terhadap para aktor maupun yang lainnya agar bangsa generasi terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. Tiga, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah men-share berita hoax kepada orang lain. 4. Mari selamatkan Kabupaten Kudus Timur.